German tech. Jadi gini, kita memang saat ini berada dalam ketidakpastian dan ini sangat mengecewakan. Tidak hanya buat Barito Putra tapi untuk sepak bola secara nasional. Kami masih membijaksanai. Sebenarnya kalau sudah surat edaran PT Liga bahwa setelah kondisinya dianggap post-mayor, maka kontrak pemain itu sudah putus per bulan Mei ini. Tetapi Majemen Barito membijaksanai, kita masih berharap mudah-mudahan kompetisi masih ada titik terang sehingga bisa bergulir lagi, sehingga pemain akan kita pertimbangkan sampai sebulan ke depan. Artinya sampai sebulan ke depan hak dan kewajiban pemain masih kita penuhi oleh pemain. Jika sampai sebulan ke depan sudah tidak ada kepastian, kita harus mengambil keputusan. Keputusan nanti akan kita rumuskan bersama seperti apa, baru kita terapkan kepada pemain. Hal terburuk nantinya Pak, keputusannya? Paling ekstrim, putus kontrak. Putus kontrak. Betul. Dan klub ini dibubarkan sementara. Bravo.